Lucu ini. Azab pengabdi setan. Oke guys, kita bakalan main map buatannya Joko Anwar. Pengaturan audio musik 0, gak boleh ubah pengaturan lain. Single player sangat disarankan, and multiplayer bisa. Apa daya ku, enggak ada yang bisa ngajak mabar. Bangga buatan Indonesia. Oke guys, kita harus bangga buatan anak bangsa ya. Ingatan, map ini ada jump scare-nya. Mental baja bos. Apalah ini, kota-kota masa gua takut. Oke anjir, baru ngespon dari kamar aja gua. Guys, ini chest ini ngebug apa gimana anjir? Laptopnya realistis banget, cuma bisa buka tutup. Ini apa gunanya? Tombol lampu kah? Apa ini? Baca diari dari rak buku. Mana anjir? Rak buku yang mana cuy? Yang ini kah? Anjir, ini cuma regulasi doang cuy. Oke, yang ini kan? Nah ini kan? Dear diari, gak berasa kelas 3 SMA udah mau kelar. Bokap gua makin tambah sibuk aja semenjak jadi pejabat daerah. Padahal nyokap gua cuma di kasur sakit-sakitan, gak bisa bangun dan gak bisa ngomong. Hari ini adik gua ulang tahun yang ke-10. Doa yang terbaik buat keluarga gua, amin. Gimana nih ceritanya nih? Kita nyoba runtur nih kamar mandinya nih. Apa nih isinya? Anjir, gak ada apa-apa Zong. Kamar adik gak bisa dibuka guys. Aduh, siangan gue, gak sempet mandi nih. Langsung pakai seragam aja deh. Seragam gue mana? Anjir, ya? Ada cutscene co, anjir. Misi cari dan pakai seragam sekolah. Kita nyari seragam sekolahnya di mana nih? Nih cus, masalahnya ngebug. Mau? Nah ini dia seragamnya guys, kita langsung pakai aja ya. Oke sip, udah rapi, langsung berangkat deh. Oke, dan misi berangkat sekolah. Ini masalahnya nggak mau-mau, apa antar mau juga ya. Mari kita cek garasi dan wow, ada mobil. Apakah kita ke sekolah naik mobil guys? Tapi kuncinya di mana nih? Dan chestnya masih nggak mau. Buset. Ada gas LPG. Di sini ada. Ini bahaya kali ada gas LPG sih ini. Meledak antar. Kuncinya mana? Di mana ada kunci di sini? Kosong dan kosong. Mana ada kunci mobil? Oh my god, full sama film horor di sini cok. Insidious. Guys, apakah kita harus jalan kaki ke sekolah? Jangan bilang jalan kaki kita nih. Ya jalan kaki guys. Jauh nggak ya sekolahnya? Oke, depan. Bentar nih, kayak penjara nggak sih? Apa bener sekolahnya? Sekolah nggak ini guys? We play dan Richie Manuel. Pak, aku ajak ngomong. Woi, lu pada gak ke sekolah? Emang boleh jam segini masuk sekolah? Mending mabar gak sih? Yoi, sini aja bro, nongkrong bareng kita. Gak usah sekolah. Mau mabar-mabar? Ogah, gue mau sekolah aja. Biar bisa nyalek. Waduh, ngajak bolos nih. Gak boleh ditiru ya, adik-adik. Baik anak-anak, pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan PR kalian di rumah ya. Oh iya, sekarang ini sudah musim hujan loh, jadi kalian jangan main jauh-jauh ya. Kenapa? Karena menurut ramalan cuaca, daerah kita adalah daerah rawan banjir. Oke? Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, ini kita langsung pulang gak nih? Buru-buru amat gue. Ngobrol dulu lah bentaran. Ngobrol sama siapa, Jo? Sama ini kah? Sama. Kamu mau ikut gak? Emang kalian ciwi-ciwi pada mau kemana nih? Kita mau nonton bioskop. Ikut yuk. Ya, maaf. Aku gak bisa ikut. Aku harus jagain ibuku. Dan hari ini kan adikku ulang tahun. Cie, kamu berbakti ya. Salam buat adikmu ya, dan semoga ibumu cepat sembuh. Oke, aku pamit duluan ya. Dah. Oke, itu doang kan? Oke, kita langsung. Buru-buru amat gue. Ngobrol dulu lah. Sama bentaran. Siapa lagi nih? Teman sekelas kita semua diajak ngomong gitu kah? Ini coba, ini siapa? Mama. Cuy, dengerin nih lagu favorit gua. Hah? Lagu apaan? Nih, dengerin ya. On Anton dari Marathon.
Oke, ini ada unsur meme-nya dimasukin ke map-nya ini, Cok. Woi, Bang, ini lagunya udah selesai, Bang. Ngapain masih joget-joget ini? Mbak-mbak satu ini. Oke, area Desu sama ini siapa nih? Coba kita ajak bicara deh. Eh, cuy. Gua gabut nih. Nongkrong dulu yuk. Biasa di warung belakang. Iya lu cuy, udah lama gak nongkrong. Anjir, suaranya bocil gak banget bisa gue, itu. Cuy, adek gue kan ulang tahun. Lagian gue juga harus jagain nyokap gue. Aelah, lu mah cemen cuy. Yaudah deh kalau gitu, cepat sembuh ya buat nyokap lu. Salamin juga buat adik lu ya. Bilang selamat ulang tahun dari gue. Hehe. Oke cuy, gue cabut ya. Oke, siap, sama siapa lagi kita ngomong ya. Oke, ih. Oh ini belum cok. Buku gue mana ya? Eh bro, tolong cariin buku gue dong. Lupa gue naruh dimana. Ayolah, ngerepotin aja lu. Aku mau pulang disuruh gak nyariin buku nih. Apa ini Dani, Ryan? Aduh, ini bukan ya? Permisi ya bangku, aku mau nyari buku nih bang. Please lah ya bang, tolongin gue nih disuruh nyariin bukunya si Dani cok. Aduh, ngerepotin aja tuh anak. Ini apa ini? Murid buka bulan kemarin. Dani Ryan, murid apa nih aku bacanya ini? Dani, kenapa kau suruh buku ini apaan kan? Nih? Ritual mengabdi setan. Waduh. Ngapain baca begini? Waduh. Gua tanya orangnya aja deh. Guys, apakah ini cerita bakalan dimulai dari sini? Dani, are you f***ing serious right now, Dani? Ini buku yang lu cari. Ngapain lu baca buku ginian? Dah, jangan ikut campur lu. Pulang sana. Weh lah dalah malah ngegas malah gitu. Dah, gua balik aja deh. Udah hujan juga nih. Misi pulang sebelum hujan deres. BTW ini udah mau hujan, Cok. Udah hujan ini anjir. Oh shit, gece guys ya. Oh my god, apa ini? Oke, yang mana sih rumah gua nih? Ini kah? Rumah Pak RT, bukan. Gua bukan anaknya Pak RT itu. Rumah player, nice. Assalamualaikum. Waduh, basah kuyup gini lagi. Langsung ganti baju aja deh. Misi lepas seragam di kamarmu. Oke, kita langsung aja lepas nih seragam ya. Kita lepas. Weh, ma, gua lagi record malah ditelepon. Bentar. Gak ada yang nelpon, cok. Malah di mapnya nih ada yang nelpon. Emak kau telpon, cari HP-mu, tips dengerin apa? Dengerin sumber bunyi. Di mana sih aku nyaruh HP tadi? Perasaan gak ada liat HP. Masa di kamar mandi aku taruh nih. Gak bisa kebuka, cok. Apa ini? Mana sih aku taruh HP? Ya kali di garasi gua naruh HP nih. Masih aja gak mau dibuka nih. Mana sih gua naruh HP nih, cok? Gak ada loh. Is, mana sih? Gak ada. Aduh, di mana masa? Coba kita cari di mana nih? Kamar mandi. Di mana sih? Kita mencoba cara yang tidak lazim untuk mencari HP di luar ya. Ini ternyata lo. Gimana? Dipukul gitu lah. HP gue di sini. Pasti kerjaan adik gue nih. Ulah adek nih, guys. Fix nih, guys. Telepon. Kayaknya gue dipanggil deh. Gue cek dulu ah. Misi ke kamar ibu ya. Kita nih nyari kamar ibu di mana ya? Oh, ini bapak dan ibu. Kita cari kamarnya, Cok. Ini adik. Bu, kamar lu di mana? Ini kah? Bang. Ini asli ibu gua nih, guys. Bu. Ibu lapar ya? Fix nih. Bentar ya, aku masakin ayam dulu. Ibunya cosplay jadi Master Limbar atau gimana ya? Kasih ibu ayam mateng, ini bisa gak sih? Kagak bisa cu, apakah gua harus goreng sendiri? Ini ada charcoal. Ayamnya di mana? Mana ya? Buset, banyak kali stok ayam disini. Bakar ayam, habis itu kasih ke ibu gua. Oh ibu, nih makanin, mati kalau ntar kalau gak makan. Ayamnya udah mateng, dimakan ya, biar cepet sembuh. Terus kalau ada apa-apa, telepon aja ya bu. Ntar aku langsung samperin ibu. Udah ya bu, aku mau ke kamar adik dulu.
mau ngucapin selamat ulang tahun. Ade, lu yang ngeprank gua ya, yang taruh HP di bawah pohon tuh ya. Ade, selamat ulang tahun. Mau kado apa dari kakak? Makasih ya, kak. Aku mau kado Robux, kak. Robux, anjir. Udah tahu kakak. Tenang, kakak udah beliin. Bentar ya, kakak ambil dulu di kamar. Ya, sebagai kakak yang baik hati, kita nih harus kasih apa yang mau sama adik kita ya. Loh, kok nggak ada di kamar? Perasaan gue taruh sini. Aneh banget. Gimana ya? Hahaha, masih disuruh nyari roda Robux aja. Tapi cu, disuruh nyari-nyari terus anjir. Tuh, di sini ya anjir. Sama tempatnya iyalah. Ini voucher kenapa ada di sini juga? Tadi HP gue di sini. Masa sih kerjaan adik gue? Ntar gue tanya deh. Goblok anjir. Hilangnya. Nih Robuxnya. Makasih ya kak Robuxnya. Sip, sama-sama. Kamu ngeprank kakak ya? Naruh HP sama voucher Robux di bawah pohon. Hah? Enggak kak. Beneran deh. Wah. Terus siapa dong? Enggak tahu kak. Udah ah, aku mau main Robux dulu. Yaudah deh. Kakak juga mau rebahan dulu di kamar. Capek. Rebahan setelah sekian lama gua nyari barang-barang hilang, cok. Cok. Kebangun jam 12 malam ini sudah jadi tengah tanah, cok. Mana belum makan lagi. Makan mie aja deh. Langsung gas kita cari mie aja tanpa cek, cok. Apa? Udah mulai nih, cok. Udah mulai ngeri nih. Oh my god, mana mi? Oh ini ya. Buset. Kita nyari kol. Anjay, kita banyak mempunyai stok mie ya. Tiba-tiba banyak punya mie. Kagak langsung dibakar ya, gimana ini? Dimakan sampai bungkusnya tuh. Bunyi apaan tuh? Kayaknya dari ruang kerja bokap deh. Apaan ya? Cek ruang kerja bapak di mana? Jangan bilang di sini guys. Tolonglah, gua nih sendirian cok. Di jump scare gua bentar nih. Ma, ma, jangan jump scare ma. Oh, oke okay, aman. Ngoro bapaknya guys. Ini laptop kagak ditutup pak. Disuruh cek apa? Disuruh cek ini. Oh my god, siapa yang mencet kaca? Gak ada siapa-siapa di luar. Bokap gue masih molor aja lagi. Kagak denger apa suara kencang kayak gini. Bapaknya tidur guys, gue yang kena jump scare. Oh my god, anjir. Apa ini, tiba-tiba pecah nih senja. Ntar ibu nelpon lagi cok. Waduh. Men, ibu nih marah kayaknya. Bangun, guys. Beda-beda. Ibunya cepat marah. Ya. Bu, kenapa, Bu? Aduh. Di depan, guys. Di depan coy ibunya nih. Ah, firasat kuda beda banget ini, coba. Udah enggak enak, Ibu. Firasat gue nih. Ngapain di situ, Bu? Bukan ibu gua, ibu diri sang setan, Bu. Bu. Bu, santai di sana, Bu. Bu. Agus lapar, Bu. Jump scare, cok. Alay guys. Mental baja, langsung kita serbu. No, Bu. Bu, kok tidur di bawah, Bu? Bu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Pak, Bapak, Ibu gak bangun, Pak. Guys, jangan bilang tadi itu bukan ibunya. Plot twist, cok. Itu tuh tadi beneran kuntilanak, bukan ibu gua, cok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatihah i'tik riqab. No, guys. Meninggal ibu gua nih, jadi tumbal kuntilanak, cok. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala hadal mayyiti waj'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufari. Ibu tersayang 10 Januari 2024. Oh, meninggalnya beberapa bulan yang lalu. Udah mau kerja aja, Pak. Emang enggak bisa cuti apa? Atau digantiin sama Om Rudi? Dia kan besti Bapak. Bapak dan Om Rudi
harus rapat. Ini buat ngurusin masalah banjir di daerah kita. Kamu lihat tuh, baru hujan sebentar, urusan Gurumpayang udah banjir. Kalau kalian masih sedih, dah, di rumah aja. Gak usah sekolah. Keluarga kita yang lain belum bisa kesini. Daerah mereka udah banjir duluan. Jadi belum tahu kapan mereka bisa kesini. Yaudah deh pak, aku di rumah aja sama adek. Yowes, bapak berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam 11 malam. Oke, jadi kita ngapain nih? Ngajak ngobrol si adek kah? Coba. Nah, benar kan? Kak, udah jam segini, bapak kok belum pulang ya? Ya juga ya. Ah, paling bentar lagi juga pulang kok. Ibu telpon. Astaga, men. Ibunya lagi nelpon. Eh, dek. Kok ringtone ibu? Kamu ngeprank kakak ya? Enggak, kak. Loh, coba kakak lihat HP dulu di kamar. Pon. Ibu telpon. Hah? Bener ibu nelpon. Ibu kan udah... Ah, paling bapak pulang kali. Gue cek dulu deh ke bawah. Bu, jam scare sekali aja boleh lah bu. Tapi jangan dua kali lah bu. Kasihan jantung gua nih bu. Ush. Cuma HP jatuh guys. Bukan ada kuntilanak yang kemarin. Oke, sekarang ngapain nih? Gak disuruh apa-apa soalnya. Eh, itu bapak pulang. Yes, bapak, I'm coming. Eh, lulu, kok? Assalamualaikum. Eh, Pak RT. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa ya, Pak? Malam-malam gini. Kamu kenapa ngos-ngosan gitu? Enggak apa-apa, Pak. Kenapa ya, Pak? Gini, bapak mau info. Kamu yang sabar ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bapak bilang guys, bapak gua meninggal ini guys. Dan meninggal di tempat. Tuh kan benar. Ibu udah enggak ada, sekarang bapak yang enggak ada. Untung ini cuma cerita, guys. No, bapak dan ibu sudah meninggal. Gua menjadi yatim piatu, cuy. Pak terberuka ya, Nak. Nanti kalau ada apa-apa, ngomong aja sama Pak RT. Insya Allah bapak bantu. Iya pak, makasih. Oh iya, abis ini kamu jangan pulang dulu ya. Tadi ada polisi nyariin kamu di depan. Polisi? Kenapa lagi pak? Waduh, gak tahu ya. Kamu tanya aja langsung. Iya deh pak. Ada polisi? Ngapain polisi nyari aku? Oh, kita disuruh ngomong ini. Om Rodi. Om turut berduka ya. Semoga bapakmu tenang di sana. Ya Om, makasih. Oh ya Om, aku dicariin polisi nih di depan. Kenapa ya Om? Ya, mana Om tahu. Kamu kesana aja dulu. Biar adikmu sama Om nunggu di rumah. Oke Om. Ade, sudahi sedihmu. Ayo kita pulang. Ada polisi nunggu di rumah coba. Eh, loh ternyata di sini polisinya. Kirain di rumah. Pagi Pak. Bapak-bapak nyari saya. Selamat pagi. Saya AKBP Agusi dari Kepolisian. Anjir Agusi. Dan ini Bapak Bagas petugas KPK. Petugas KPK? Ya, ini siapa yang korupsi ini guys? Curigakan. Begini. Selama bapakmu bertugas jadi pejabat daerah, terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bapak gua korupsi. Jadi semua harta benda milik bapakmu akan disita. Termasuk rumah yang kamu tempati sekarang. Aduh disita cok. Korupsi. Gimana gua tinggal rumah di sekarang? Disita. Terus aku sama adik mesti tinggal di mana, Pak? Keluarga kami yang lain belum bisa bantu. Mereka kejebak banjir. Loh, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya, matamu. Ya minimal maksimal kasih solusi tenang. Dong. Sementara kamu bisa nginep di kantor polisi. Kalau mau. Atau nginep di rumah Pak RT. Nah gitu dong, kasih solusi polisinya. Enggak deh. Mending aku ke Pak RT aja. Ya sudah. Cepat sana kamu pulang beres-beres. Sebentar lagi, polisi akan nyegel rumah kamu. Bapak sudah meninggal dan meninggalkan beban kepada kita. Bentar, ini rumah kita di mana nih? Ini kan? Oke. Lupa-lupa ingat, Cok. Eh, siapa nih? Om Rudi kan? Udah urusan sama polisinya. Udah, Om. Kita terpaksa ngungsi dulu nih. Rumah ini disegel. Bapak ketahuan korupsi.
Yang sabar ya. Maaf, Om gak bisa bantu apa-apa ini. Tapi seingat Om, bapakmu dulu punya unit rusun, belum dijual. Dia beli sebelum jadi pejabat. Harusnya rusun itu aman, gak disegel. Coba cari kuncinya di ruangan bapak kamu. Baik, Om. Ya udah, aku cari kuncinya dulu ya, Om. Lo gak jadi nginap di rumah Pak RT. Kita nginap di rusun, Cok. Nyari kunci lagi, apakah jangan-jangan di bawah pohon. Oh, ini deh. Ini kayaknya bisa dibuka deh. Pakai apa ya? Teka-teki lagi gak nih, guys? Gimana caranya nih, Cok? Bentar. Oh iya, aku baru ingat. Itu bukanya harus pakai sekom gak nih, guys? Halo, baru mau nih. Apa gua bilang, Cok? Harus pakai sekom ini. Nice. Akhirnya, guys. Kita bisa, wait. Loh, kok malah diselokan? Apakah kita harus ke sana? Oke, wait, ini ya uang rakyat. Ohohoi, anjir, banyak kali ada uang, Cok. Entah, loh, tuyul bergabung dengan permainan. Tuyul ngancurin rantai. Masa kita lawan bos tuyul, Cok? Ini dia kuncinya. Sekarang gue bisa beres-beres. Guys, tuyulnya mana nih, guys? Ini dah loh. Tuyul keluar dari permainan. Oh, baru dilakatin langsung live game. Oke, kita langsung ke rumah susun ya. Di mana itu rumah susunnya nih? Malah dikunci. Sorry. Bangunan ini disegel, Cok. Oke. Oh, tuh susunnya kah? Rumah susunnya. Penghuni rusun pada mengungsi kebanjiran. Kalian malah mengungsi ke sini. Ya, mau gimana lagi, Pak? Ngomong-ngomong, makasih ya, Pak, udah bantuin kita pindahan. Ya. Barang-barang kalian juga cuma dikit kok. Ya udah, Pak RT pamit dulu ya. Anjir, udah pindahan sama aja nih bocil main laptop. Dek, sementara kita tinggal di sini dulu ya. Sembari nunggu keluarga kita yang lain. Iya, Kak, enggak apa-apa. Tapi aku lapar nih. Ada mie enggak? Minta mie instan ke tetangga. Banget. Beneran nih pada ngungsi semua. Gue cek lantai ini dulu deh. Yang mana, Cok? Gak ada bisa kebuka pintunya. Yang ini lah. Nice, mau, Cok. Lah, ini kan fotonya Dani. Apa ini rumahnya ya? Plot twist apa Dan? Lagi nih, guys? Dan, gak ada orangnya. Bodo amat dah. Dan, minta mie ya. Ntar gue ganti. Info kan ada Indomie apa gak di sini, guys? Loh, apa itu? Oh, fix ini. Bulu ayam cemani fix ini, Cok. Pemuja setan ini anak ini. Ces rahasia di mana, woi? Woi, bentar ini. Oh, di sini nih ada buku ritual apalagi nih, Dani? Ya, malah nemu buku ginian lagi. Penasaran gue. Kayak apa sih isinya? Ingin juara kelas tumbal ayam cemani, ingin kaya raya tumbal orang tersayang, ingin punya anak tumbal orang tercinta, ingin jabatan anak kandung usia 10 tahun, info pendaftaran unit 205. What? Oh man, ini rusun isinya pengadu setan semua, geng. Di buku unit 205 buat pendaftaran. Coba deh gua kesana, siapa tahu ada orang. Gua bisa minta mie. Petunjuk gua nih, kita harus nyari unit 205, Cok. Info kan di mana ini? Oh, ini guys. Bentar. Banyak pemuja setan di sini, guys. Lah. Kok ada foto bapak ibu gue di sini? Apa jangan-jangan fix nih, Cok. Plot twist terbesar, guys. Aku bilang sama kamu, ngapain ikut-ikutan jadi pengabdi setan? Dia punya jabatan, kaya. Kamu lupa, kamu juga pengen punya anak. Ada apaan tuh ribut-ribut di bawah? Gua kira sepi, Cok, ternyata. Kodoknya Dani, wah, Mister Kodok Dani, Cok. Loh, hampir sama, ini benar kan? Loh. No. Adik, Cok. No, adik gua. Jangan dibuka, larangan adalah pemerintah. Cepat. Oh. Anjir.
Dani, lu kenapa? Ini kan foto adik gue. Dia baru ulang tahun ke-10. Jangan-jangan... Wah, gue mesti cepat ke adik gue nih. No, adik gue. No, adik gue. Shit. Adik, please, jangan. Jangan. Ya. Ha, kuntilanak waktu itu lo jadi ketumbal adik gue, cok. Woi, jangan bunuh adik gue. Woi. Shit, oh ini dia, bisa nih. Gue butuh pickaxe buat lewat sini. Cari pickaxe lagi, cok, babi. Bang, susah nih bang, keburu tewas adik gue bang. Eh, ini kan chest particle, nice, pickaxe. Let's go, kita harus selamatkan adik gue nih. Dek, adek, dek. Woi dek, lu mana dek? Oh no. Dan tersisa gua yang di keluarga gua sendiri. Oke, sejaman tamat cok, mapnya gila. Respect yang buat nih sih Alsa Unggo nih, respect ya buat nih. Respect coy, jangan lupa subscribe channelnya. Walau udah selesai tapi ya tolong guys.